selamat datang di IPB. Tepatnya ini ada di unit rehabilitasi dan reproduksi Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Jadi di sini kebetulan kami ada kandang kuda di situ. Di sini ada sekitar 14 kuda yang dirawat. Jadi di IPB sendiri ini sifat kudanya adalah titipan dan pasien. Kebetulan juga di IPB sendiri ada unit berkuda, Equestrian Club IPB. Jadi kami juga selain ngerawat kuda, ada beberapa kali aktivitas untuk nunggang seperti itu. Nah, kalau misalnya ikut klubnya sendiri harus anak IPB S1 sama diploma. Cuman kalau misalnya mau nunggang aja, itu ada kita buka member. Jadi satu kali pendaftaran dia berkesempatan untuk nunggang 4 kali. Juga ada silabusnya, jadi setiap kali nunggang itu ada progresnya. Jadi enggak cuma itu aja. Oh my god.